Pelaksanaan TMMD ke-109 di Desa Tebuluru, Kecamatan Solopuro, Lamongan masih dalam suasana pandemi. Posko COVID-19 juga masuk dalam agenda kerja untuk menjaga keamanan warga. Pengerjaan posko COVID-19 menjadi salah satu agenda pokok pelaksanaan dan pekerjaan TMMD ke-109 di Desa Tebuluru, Kecamatan Solopuro, Kabupaten Lamongan. Posko ini juga sebagai tempat jaga-jaga bila rumah sakit dan seler milik pemerintah Lamongan penuh oleh pasien COVID-19 atau tempat karantina khusus bila ada warga setempat yang terpapar COVID-19. Namun hingga hari ini, Desa Tebuluru belum ada satupun warga yang terpapar COVID, Kecamatan Solopuro masih masuk dalam kategori aman dari paparan COVID-19, posko ini bisa dimanfaatkan warga untuk berjaga keamanan. Berkat kerjasama dan kemanunggalan TNI dengan masyarakat, posko ini pengerjaannya sudah mencapai tahapan pemasangan pintu dan jendela atau 90% selesai. Tidak hanya sasaran utama, pada program TNI menenggu pipanisasi dan rabat jalan, kegiatan TMMD ke-109 ada beberapa sasaran pokok. Dalam pembuatan posko COVID-19, pipanisasi dan rabat jalan, kegiatan pembuatan betonisasi juga dikebut. Pembuatan posko COVID-19 dini juga dikebut. Pada program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-109 tahun 2020 di Desa Tebuluru, Kecamatan Solopuro, posko COVID-19 sarana untuk menjaga deteksi dini penyebaran COVID-19. Dengan adanya pembangunan pos COVID di desa kami oleh TMMD, kami merasa sangat senang dan pembangunan pos ini sangat bermanfaat bagi khususnya untuk penanggulangan COVID di desa kami dan untuk juga keamanan bagi warga dan desa kami. Kami merasa terima kasih kami sampaikan kepada Bapak-Bapak TNI yang telah melaksanakan program pembangunan ini. Semoga apa yang sudah dilaksanakan bermanfaat bagi kami warga desa Tebuluru. Pengerjaan posko ini ditinjau langsung oleh Dan Satgas TMMD, Letkol Infantri Sidik Wiono, sekaligus Dandim 0812 Lamongan. Bangunan di belakang saya adalah salah satu program sasaran pokok dari TMMD ke-109 di Kabupaten Lamongan. Berupa pembangunan posko COVID. Ini kami fungsikan sebagai posko COVID untuk nanti ada petugas relawan dari Desa Tebuluru mengecek masyarakat yang keluar masuk ke Desa Tebuluru. Meyakinkan mereka sudah menaati protokol kesehatan dengan baik, sehingga saat keluar masuk Tebuluru yakin bebas dari virus COVID. Pada saat pandemi ini selesai, bangunan ini bisa sebagai pos kamling yang akan digunakan juga untuk memantau keamanan di Desa Tebuluru oleh masyarakat. Terdiri dari satu ruangan, kemudian ada kamar mandi di dalam, depannya ada teras, tempat pos jaga. Bangunan ini berukuran 4x3 meter, sudah 90% pemasangannya, tinggal kita memasang jendela dengan pintu. Semoga bangunan ini bermanfaat untuk masyarakat Tebuluru. Terima kasih. Dari Lamongan, Jawa Timur, Madura Channel melaporkan.